Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin jadi gendut. Jadi gendut kenapa? Kayak Esan. Wow, mungkin bahagia kali ya. Pada suatu hari, guys, kita lihat nih. Upin Ipin sedang membantu Profesor Budi. Oke, ini Profesor Budi mana? Budi manggil lah. Profesor Budi? Ya, Profesor Budi. Pocong, ya ampun. Sepertinya sudah benar semua, kata profesornya. Oke. Saatnya eksperimen. Oke, Profesor Budinya lagi eksperimen, teman-teman. Nggak tahu buat apa ya, guys. Buat seblak kali ya. Upin Ipin, bisa minta tolong? Oke, dia minta tolong kepada kita, cuy. Wow. Hah, minta tolong apa, Prof? Kata Ipin. Iya, guys, minta tolong apa ya? Tolong belikan bahan-bahan ini di tempat biasa, ya. Di tempat biasa? Emang biasanya di mana? Aku nggak tahu. Baik, Prof. Siap. Oke, siap, teman-teman, ya. Oke, beli bahan apa ini? Bahan bangunan kah? Oke, Profesor Budi lagi bikin apa? Aku nggak tahu ya, mungkin lagi bikin anak toke. Anak toke. Oke. Mungkin anak kambing. Oke, kita langsung OTW, guys. Ngebut. Kita ngebut sejauh mungkin. Oke, kita ke merah-merah itu. Awas, awas ngebut. Tabrak pohon-pohonnya. Aduh, pohonnya tumbang. Baru kali ini aku main di sini tuh pohonnya tumbang. Motor kita hilang kemana ini? Hei, motor. Ya ampun, ini udah rumah ketenggelam lagi. Ntar dulu, kita lihat motornya di mana. Oh, ini dia. Oke. Motornya bisa hilang, guys. Ya ampun, serem banget ini ya jalanan. Oke, naik. Nah, Ipin. Oke, kita let's go, guys. Kita kamera merah itu. Vroom. Mantap betul. Lo. Nge. Kita kesini, ada UFO. Jujut, keren banget. Kita kesini. Hap. Di dalam toko. Oke, guys, ini di dalam toko nih, guys. Gerah cuy. Ada yang bisa dibantu? Oke, ini mas-mas super ganteng cuy. Kamina beli bahan-bahan yang ada di catatan ini, Pak, kata Upin. Oke, yang di catatan mana, Upin? Lihatkan catatannya, Upin. Oke, akan saya siapkan. Totalnya 50 ringgit. Oke, 50 ringgit, guys. Ini uangnya, Pak, kata Ipin. Oke, uangnya dikasih, guys. Mereka pun membeli bahan-bahan dengan lancar. Dengan lancar, guys. Oke, jom kita pulang, guys. Oke, kita sini. Hap, kita pulang. Aku jadi penasaran apa yang akan dibuat profesor, kata Upin. Oke, kita naik ini. Ipin, let's go. Kita naik sini. Boom. Oke, naik. Nah, gitu dong. Oke, kita langsung OTW saja, guys. Kita ngabut pergi ke kemana nih? Lurus. Boom, boom. Kita ke kuning-kuningin tuh. Ada merah-merah, kuning-kuning pokoknya ya, guys. Oke. Oh, kita pulang ya. Kita udah beli ya, pokoknya nggak tahu beli apa kek. Oke. Kita ke sini. Sampai. Hap. Oke, masuk ke lab. Oke, ke lab mana nih? Oke, ada lab di sini. Oh iya, ini lab, guys. Kita parkir di sini. Hap. Ini profesor bahan-bahannya, kata Upin. Oke, ini bahan-bahannya, cuy. Yeay. Kerja bagus. Terima kasih banyak, kata Profesor Pocong. Oke, Profesor Pocong, guys. Baiklah, aku akan membuat sesuatu yang sangat hebat. Wih, sangat hebat apa nih? Aku nggak tahu nih, teman-teman. Profesor itu pun membuat sesuatu. Oke, lagi buat sesuatu nih. Sesuatu. Beberapa jam kemudian. Oke, ini beberapa jam kemudian nih, guys. Dia lagi buat nih. Buat apa nih, makanan seblak? Ya nggak tahu lah. Ini adalah ramuan tenaga yang tidak biasa. Oke, ramuan tenaga yang tidak biasa, teman-teman. Hanya dengan sekali minum, kamu akan merasa segar kembali dan tenagamu pulih. Oh, gitu, guys. Kayak minuman kesehatan gitu ya. Ramuan ini beda dengan minuman tenaga karena lebih efektif yang ini. Oh, lebih efektif. Cara kerjanya adalah dengan mempercepat produksi lemak dan gula dalam tubuh sehingga tenaga pulih. Oke, tenaga pulih, guys. Wah, hebat ya, Prof, kata Upin. Wah, hebat, teman-teman. Hahaha, tentu saja. Tentu saja lah. By the way, aku dipanggil oleh temanku nih. Maaf, aku pergi sebentar. Oke, dia dipanggil oleh temannya, teman-teman. Oke, bye-bye.
Ham, ramuannya yang hebat kelihatannya ya, kata Ipin. Ipin, gimana kalau kita coba minum yuk, kata Upin. Oke, kita coba minum teman-teman. Oke, jom kita minum. Oke, kita minum nih. Aduh, penasaran. Mereka pun meminum ramuan itu sampai habis, cuy. Oh, sampai habis. Kemudian, oh no. Apa itu? Kenapa ada bola gede banget? Hah, kenapa kita jadi gendut gini? Mukanya. Aduh, macam mana nih kita jadi gendut? Ya ampun, mukanya jadi. Profesor pun datang kembali. Oke, profesor datang kembali, guys. Hah, kenapa kalian jadi gendut gini? Kata profesornya. Oke, kenapa jadi gendut ya? Ya aku juga nggak tahu, Prof. Karena kita minum ramuan itu, Prof. Tuh, jadi palanya botak, emang udah botak sih. Kalian minum semuanya. Seharusnya cukup satu teguk saja. Kalau semuanya ya jadi kayak gini lah. Ya ampun. Kami tak tahu macam mana nih, Prof. Gendut. Terpaksa kalian harus bertahan sampai obatnya ada. Ya ampun, guys. Harus bertahan, teman-teman. Dia harus akan bikin obat kurus lagi ya. Tenang saja, akan kubuatkan obat secepatnya ya, kata Profesor Pocong. Upin Ipin pun sedih karena tubuhnya jadi gendut, guys. Sedih banget ini. Upin Ipin pun pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah nih, teman-teman. Assalamualaikum, kami pulang. Aduh, endut. Hah, kalian siapa? Kami Upin Ipin, Aka. Masa nggak kenal sih emang kita? Kata Upin. Kami jadi gini gara-gara salah minum ramuan, Aka. Kata Ipin. Cup, jangan nangis. Hah, tidak mungkin cucuku jadi begini. Kata Opa. Toh, tidak mungkin, teman-teman. Wadidaw. Opa pun pingsan. Ya ampun, Opa pingsan, teman-teman. Opa, ya ampun. Waduh, Opa sampai pingsan nih, kata Karos. Sudahlah, jom kita ceritakan dan jelaskan cara baik-baik dulu, kata Karos. Akhirnya Upin Ipin pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Karos dan Opa, guys. Menjelaskan teman-teman ya, biar Opa nggak pingsan lagi. Upin Ipin harus menjalani aktivitasnya dengan tubuh gendut tersebut. Wah. Seminggu kemudian obatnya baru jadi dan akhirnya Upin Ipin kembali seperti semula. Yeay, kembali seperti semula nih, mantap. Tamat. Oke, guys, begitu kisahnya, guys. Wah, keren sekali kan? Pastinya. Oke, sudah kelar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini. Oke, bye-bye.